Kita ndak cari telur burung ataupun ndak cari telur ayam hutan ya. Kita mau coba najur sungai ya. Nanti malam kita coba lihat. Masangnya sore hari, nanti malam kita ngulong ya. Nah, ini kita lagi bikin tajurnya ya. Nah, ini saya gunakan tali ini 060 ini. 060, 065. Nah, ini saya pakai joran. Nah, ini dia ya. Ini joran bambu ini. Nah, joran bambu ini kecil, ukurannya kecil. Nah, ini cocok sekali ini untuk najur sungai lah. Najur rantau atau ini. Nah, nanti kita ketemu di lokasi pasang tajurnya. Oke, Bray. Kita ikat gini. Nah, cara ngikatnya begini tadi ya. Nah, ini dijamin kuat ini. Kemudian talinya ini kita buat simpul seperti ini. Nah, langsung kita masukkan di sini ya. Ikatkan di bambunya. Kita masukkan satu kali lagi biar dia tambah kuat. Ini, nah ini kita kasih karet sini. Nah ini kita pasangkan karet. Jadi kegunaan karet ini nanti untuk menyimpan mata pancingnya supaya dia tidak bergerak ya. Oke, dari mana-mana. Nah, ini dia. Nah, ini dia boy. Nah, ini nanti kita ya, boy. Sekarang waktunya kita menuju spot mancing. Ini sekitar jam 4 sore kawan-kawan. Jika tidak bisa mulainya sore, kita akan coba nanti date-nya malam hari ya. Jadi kita menjaga perjalanannya. Dan ini kita sudah hampir sampai di spotnya kawan-kawan. Di sungai kecil. Sini juga ada ayam hutan kadang. Nah, ini spotnya. Kita akan pasang di sini nanti. Ini cuaca lumayan cerah ini. Jadi kita coba pasang di aliran sungai ini nanti ya. Kita sambil nyantai di sini. Nah, ini pancing sudah kita siapkan ini. Joranya terbuat dari bambu ya. Bambu. Dan ini karetnya sudah kita pasang semua sini. Jadi kita coba pasang. Jadi kita sekarang kita lagi pasang umpannya dulu. Ini kita sudah siapkan. Jadi umpannya ini kita menggunakan udang ya. Kemarin kita gunakan cacing, sekarang kita coba umpan udang. Ini umpannya kita sudah pasang. Dan ini satu lagi umpannya untuk malam ini. Ini kita gunakan umpannya pekasam ya kawan-kawan ya. Ini dari ikan, ini orang bilang ikan seruang. Ini ikan fermentasi ini. Kita gunakan dari ikan pekasam. Ini ikan yang sudah difermentasi. Kita coba pasangkan umpannya. Nah, ini sudah siap kawan-kawan. Oke, sekarang kita coba pasang. Ini airnya lumayan tenang. Kemarin kita tidak bisa pasang karena sini lumayan deras ya. Itu juga di muara situ nanti kita pasang juga nanti. Dan kita lagi pasang umpannya. Ini umpan. Kita coba pasang ya. Ini sudah kita pasang satu. Kita coba pasang di sini lagi satu. Jadi kalau pasang tajur rantau ini, itu tidak perlu mencari lubangnya ya. Kita cukup pasang gini aja. Nah, cukup gini aja, sudah. Nah, itu sudah satu kita pasang, dan sana juga sudah kita pasang tadi. Itu masih banyak tajurnya. Kita coba pasang sebelah sana lagi, kawan. Jadi tajur kita ini lumayan banyak ya. Nah, ini kita pasang satu lagi. Sepertinya sini ada lubang ini. Kita pasang di dekat lubang ini saja. Nah, ini dia. Ya. Ya, lubang labi-labi ini. Kita coba saja di sini. Kita coba satu lagi di sini. Ini tajurnya sudah kita kasih umpan semua ya. Ini tiga masih belum. Kita coba pasang lagi.
pasang di sebelah sini. Dan ini kita coba pakai umpan pekasam ya. Nah, ini pekasam ikan. Ini kalau di sini bilangnya ikan seruang. Ini pekasam ikan atau ikan fermentasi ya, yang sudah dikasih garam, nasi. Ini sudah dibiarkan selama 1 minggu lebih. Jadi baunya lumayan ini kawan. Ya, baunya lumayan. Ya, tahu sendirilah baunya. Nah, ini kita coba pakai umpan ini ya. Ini sudah kita pasangkan umpan pekasamnya. Sekarang kita akan coba pasang ya. Kita coba pasang di sini saja. Sepertinya ini lumayan bagus. Kita pakai umpan pekasam. Nah, ini sudah kita pasangkan ya. Saya juga akan pasang tajur di seberang sana. Itu aliran sungainya agak beda. Jadi kita akan coba nanti. Kita ambil tajur lagi. Kita akan di seberang ya. Kita pasang di seberang. Ini aliran sungainya beda. Tempatnya lumayan tinggi nih kawan. Kamu hati-hati nih. Aduh, nggak ada tempat naik ini. Jalannya pun nggak ada. Kita sudah sampai seberangnya. Di sini juga banyak sekali jejak kayak mutan ini. Kita coba pasang di sini kawan. Ini cuman sungainya lumayan bagus. Coba pasang di sini satu. Tepat di muaranya ini. Dipasang tajur rantau ini tidak perlu repot-repot ya, cukup di simpan begini aja cukup. Nah, ini sudah kita pasang dan simpan begini aja. Masih ada 3 tajur kita. Kita coba pasang di situ. Ini lumayan dalam ini. Kita pasang juga ya satu di sini. Ini kita pasang. Pasang satu lagi di sini. Nah, inilah cara masang tajur rantau ya. Ini sudah ada 1, 2 ya. 3, terus ada 4 di muaranya. Kita terpasang. Kita coba pasang lain lagi. Wow, di sini banyak sekali jejak ayam hutan ini. Nah, ini bekasnya. Nah, ini bekas jalurnya ya. Karena di sini lumayan jauh dari hutan. Agak di dalam hutan kita ini. Walaupun di situ ada perkebunan pisang, ini bekas kebun. Selama tinggalkan nih. Kita coba menyeberangi sungai lagi. Nah, tajur kita masih ada. Ini airnya semakin kering karena udah lama nggak hujan ini. Ini sudah kita pasangkan semua tajurnya. Jika cuaca bagus nanti malam kita akan melihatnya ya. Semoga kita hari ini dapat poin banyak kawan-kawan. Ini sudah kita pasangkan semua. Nah, itu sepertinya anak ikan gabus kawan-kawan. Nah, biasanya kalau ada anakannya ini ada induknya ini. Ini anak ikan gabus ini. Wow, banyak sekali. Biasanya anakannya ini tidak jauh daripada induknya. Itu banyak sekali anaknya. Anaknya masih kecil-kecil.
Nah ini dia. Sambil menunggu malam kita santai-santai dulu ya. Di bawah pohon rambutan. Tapi buahnya sudah habis ini. Nah itu masih ada buahnya. Cuma sudah dikit. Saya menunggu saja di sini. Siapa tahu siang-siang udah dilahapnya umpan kita. Lihat tajur kita kawan-kawan. Ini tadi sepertinya sudah ada yang makan ya. Kita coba lihat ini. Oh. Kita dapat satu nih kawan-kawan. Ini ikan gabus kawan. Nah, kita dapat satu gabus. Kita coba lihat yang lain lagi. Ini sudah malam kawan. Jadi kita mau lihat tajur kita ya. Kita pasang siang tadi. Nah ini jalan kita ya. Ini jalannya lumayan jauh ini. Ini ada lubang ini. Malam ini bulannya bulan terang sekali. Nah ini terang sekali bulannya. Kita sudah hampir dekat spotnya, yaitu sungai kecil. Jadi kita mau lihatnya malam ini. Siapa tahu kita bisa poin kawan-kawan. Ikuti terus petualangan saya. Tuh, bulannya terang sekali. Kita sudah sampai di spotnya. Nah, nih kita lihat. Ini sepertinya ada yang kena kawan. Kita coba lihat ya. Ini kita belum tahu ini. Nah. Wah, ini kita dapat. Nah. Ini belut kawan. Jadi kalau malam belut ini keluar ya. Nah, ini dia. Nah, ini belut. Itu dia. Tapi kita tidak bawa tombak ya di sini ya. Ini lumayan agak jauh ini ya. Ini hutan. Jadi tadi dipasang di sini ya. Kita mau lihat tajur kita yang di sebelah hilirnya ya. Kita coba lihat. Tadi kita ada pasang di lubang. Ini juga kita pasang di lubang tadi. Ada yang ini jong juga ini. Oke, dan waktu kita akan sambung lagi ya, kita akan coba mancing lagi. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Ikuti terus petualangan kami memancing atau pasang tajur di sungai kecil. Sekarang kami mau melanjutkan pasang umpannya dulu, setelah itu kita pulang ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi coba mancing di sini. Oke kawan, sekian dulu dari saya.